Terus kenapa kok tiba-tiba mikir pengen punya minimarket itu gimana Pak ceritanya? Jadi ini Pak, saya itu waktu COVID kemarin itu terus terang itu yang menyadarkan saya bahwa oh kalau hanya kerja ini enggak aman gitu ya, banyak walaupun pekerjaan saya enggak terdampak gitu, tapi apa namanya, melihat teman-teman atau orang-orang pada enggak kerja, penghasilannya berkurang gitu. Oh, ini nanti bisa terjadi sama ya, saya cepat atau lambat ya. Terus kenapa minimarket? Kenapa? Memang yang lain enggak ada pilihan. Waktu itu sempat milih apalagi enggak? Belum ada ya, Pak ya. Ya waktu itu ya berangan-angan aja gitu. Toko pertama masih bingung ya Pak ngurusnya kemana, iya, mana, mana. Sekarang udah ketemu Pak. Udah ketemu Pak. Udah ngerti celah-celahnya, udah ngerti. Iya. Malah kapan buka lagi gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol orang hebat nih teman-teman. Beliau barusan peresmian salah satu minimarketnya dan akan sharing-sharing pengalaman, kita coba gali ya. Nah, kita perkenalan dulu ya. Beliau adalah Bapak Andrik. Terima kasih Pak, hari ini sudah datang ke channel YouTube. Iya Pak. Luar biasa Pak. Pertama mungkin cerita dulu Pak, Bapak sehari-hari pekerjaannya apa? Baik Pak, terima kasih Pak Wipo sudah diundang di channel ini. Saya karyawan, hari-harinya ya kerja gitu. Dan belum pernah ada background usaha gitu ya. Ini mau nyoba. Terus kenapa kok tiba-tiba mikir pengen punya minimarket itu gimana Pak ceritanya? Jadi ini Pak, saya itu waktu COVID kemarin itu terus terang itu yang menyadarkan saya bahwa oh kalau hanya kerja ini enggak aman gitu ya, banyak walaupun pekerjaan saya enggak terdampak gitu, tapi apa namanya, melihat teman-teman atau orang-orang pada enggak kerja, penghasilannya berkurang gitu. Oh, ini nanti bisa terjadi sama saya cepat atau lambat ya, baik kalau ada bencana gini lagi ataupun waktu kita pensiun gitu. Benar-benar enggak ada pekerjaan, enggak ada penghasilan gitu kan Pak. Nah, ini ya apa, saya persiapkan untuk nanti apa, other stream of income gitu loh Pak. Gitu. Sekarang sudah ada berapa Pak toko? Saya ada 3 Pak. Wis, mantap, luar biasa ya Pak ya. 3. Nah, terus kenapa milih minimarket Pak? Kenapa nggak milih yang lain? Nah itu Pak, saya ini kerjanya itu tadi kan karyawan ini ya sibuk Pak. Dan selalu di luar kota ya, jauh dari rumah. Jadi saya pun pulang ke rumah 2 minggu sekali. Penempatan Jakarta, di Padang, di mana-mana Pak. Jadi pulangnya itu 2 minggu sekali, ya nggak ada waktu. Gitu. Nah justru dengan nggak ada waktu ini ya apa namanya, saya itu juga khawatir nanti kalau sibuk-sibuk seperti ini tahu-tahu kerja udah 12 tahun. Sekarang udah 12 tahun kerja. Iya, ya kan. Nggak terasa ya Pak ya? Iya. Cepet banget ya. Iya, nanti pensiun udah misalnya 20 tahun lagi kan, ya nanti itu bakal nggak lama kan. Nggak terasa ya, tahun-tahun 12 tahun tinggal 20 tahun. Nah, karena sibuk itu nyari sesuatu yang kalau habis buka ya sudah, kita nggak ngurus-ngurusin lagi. Nggak repot ya Pak. Saya pun ya juga nggak tahu sekarang kan di toko itu lagi ada apa ngapain, terus ada apa, benar-benar pokoknya tugasnya habis buka udah selesai. Yang penting nyari lokasi ya Pak ya? Nyari lokasi, jadi kerjanya itu kira-kira mungkin 3 bulan ya. 3 bulan nyari pertama. Lokasi, terus ngurus perizinan, pembangunan, terus buka, habis itu udah. Nggak ribet. Nggak ribet, itu Pak. Kalau misalnya kayak kos-kosan, memang istri itu ada kos-kosan dari orang tua ya. Nah itu, ya itu kalau air mati, listrik itu. Oh, istri punya kos. Jadi ya, Pak, punya ibu mertua sih. Jadi ya disuruh ngurusin gitu loh. Dekat rumah gitu. Nah, itu ternyata ya ribet. Apa? Ribet, Pak. Apa? Kadang ada yang bayarnya telat. Kadang ada yang bertengkar. Itu kan kosan rumah tangga gitu, Pak ya. Antar ini kan nggak akur, ini kita dilapor, jadi kita jadi banyak bajunya setrikaannya ke bawah yang kamar sini, iya, tidur lagi. Iya, itu Pak. Jadi
kapan hari itu ada kena angin apa gitu, anunya tandonya atapnya melayang gitu gitu. Jadi anu Pak ribet. Enggak ada manajemen yang ini kan. Gitu. Terus kenapa minimarket? Kenapa? Memang yang lain enggak ada pilihan. Waktu itu sempat milih apalagi enggak? Belum ada ya Pak ya. Ya waktu itu ya berangan-angan aja gitu. Nah, jadi habis itu saya apa ngelihat iklannya apa Bapak ini kan terus ya menurut saya caranya menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada dari nggak punya menjadi punya itu dengan belajar kan. Nah, kebetulan ya saya ikut workshopnya Bapak belajar. Nah, habis itu yang penting lagi praktek. Ikut plus tahun berapa ya Pak ya? Juli tahun lalu Pak. Juli tahun lalu ya, berarti cepat ya. Baru Juli tahun lalu sudah langsung 3 ya. Jadi saya action ya Juli workshop di Jakarta, Agustus pameran action langsung. Langsung daftarin lokasi. Ya, tapi ya waktu itu mungkin 30-40 lokasi kali. Oh, masukin 30-40 lokasi. Iya, maksudnya asistensi kan, Pak? Oh, iya, ini kan? Kurang pas, ini iya, kurang pas, ini iya, kurang pas. Iya, lama-lama kan jadi ngerti dan broker-broker propertinya itu saya pakai yang broker tradisional gitu loh, Pak. Iya. Di kampung-kampung gitu ya. Saya tahu kasih tahu ciri-cirinya ini gitu. Lama-lama dia pinter Pak. Sampai sekarang tuh tawaran itu ada terus gitu. Tapi malah ya, kebanyakan ya Pak ya. Banyak terlalu banyak ya. Iya, dan dia udah apa? Kepinterannya itu udah kayak mungkin surveyornya ini tuh. Ada berapa? Sekarang ada berapa agent maklar-maklar itu yang? Ada dua Pak. Ada dua? Tiga sih. Ada tiga. Iya. Terus milihnya yang tempat kerja ya Pak? Bapak kan kerja di luar kota. Iya. Ini kan di Surabaya, Sidoarjo ya? Rumah di sini Pak, di Sidoarjo. Nah, tugasnya kan di luar pulau. Iya. Kenapa milihnya di luar pulau, kenapa nggak di sini Pak? Di sini udah mahal Pak tanahnya. Tanahnya kemahalan. Iya. Kalau dihitung-hitung itu nanti komodonya jadi nggak dapat gitu. Peluang untuk komodonya jadi lebih kecil. Lebih gitu. Kecil ya Pak ya? Iya. Jadi UMR-nya juga kan Pak? Di sini itu hampir dua kali lipatnya ya. Oh. Sini kan kalau hampir mirip-mirip Karawang, gitu, yeah, Jakarta yeah. 4 juta gitu. Lebih, 4 juta lebih ya. Iya. Kalau di daerah itu masih 2,3, 2,2 gitu. Aman ya, jadi masih resikonya terukur. Iya, sama tanahnya juga mungkin separuhnya, lebih Pak, di sana lebih murah. Toko pertama buka kapan Pak? Bulan April, bulan Maret tahun ini Pak. Juli kelas 2022 Juli, terus Maret 2023. Agustus mulai daftar. Dari Agustus sudah mulai daftar. Iya, dan sudah di approve, cuman perizinan ya, apa segala macam itu lah Pak. Toko pertama masih bingung ya Pak, ngurusnya kemana, iya, mana. Iya. Sekarang udah ketemu Pak. Udah ngerti celah-celahnya, udah ngerti. Iya. Malah kapan buka lagi gitu. Kalau udah ngerti Pak. Dari tiga ini kan jujur ngomong Pak, modal juga butuh Pak. Pak ada gambaran modalnya dari mana? Boleh cerita nggak? Saya karena karyawan tuh ada ini Pak, apa namanya? Saya itu kredit tanpa agunan. Oh. Ada. Jadi saya itu benar-benar apa enggak ada pakai uang sendiri. Modal pribadi enggak? Iya, ya ada sedikit-sedikit lah ya. Kredit tanpa agunan itu kan lumayan. Fasilitas Pak. Kantor lah ya, kredit iya, fasilitas kantor. Iya, dan murah Pak. Biasanya kan ya. Itu kan mahal ya. Iya, kalau komersil mahal. Iya, komersil. Nah. Ini fasilitas kantor iya. Lebih murah. Terus juga ada apa? Investor gitu ya, funder. Ada juga terus juga ada dari kredit waralaba juga seperti yang diajarkan Bapak. Oh, ada ikut program kredit waralaba juga iya. Dari bank ya Pak ya? Iya. Jadi dengan toko yang ada itu kita refinance kredit waralaba itu bisa Pak. Tanpa ibaratnya kan dia melihatnya bukan penghasilan sebelumnya tapi penghasilan ke depan kan proyeksi kan seperti proyeksi. Kredit investasi. Oh. Yang pertama bisa cerita nggak Pak, modalnya berapa total, tanahnya berapa Pak? Tanah itu di sana waktu itu untuk satu toko itu 450 juta. Oh kan? Masih murah ya Pak ya? Murah Pak. Kalau di Sidoarjo nggak dapat ya Pak, 450 juta? Nggak dapat Pak, itu
Kalau di sana 1,5, mungkin di sini dengan ukuran yang sama itu 3 kali lipatnya. 5 juta semeter ya. Kalau di sana 1 Iya, juta setengah, sini. 1,5 juta. Sini. Jadi ikut kelas Juli. Agustus Agustus. sudah dapat lokasi, mulai masukin lokasi. Iya, di pameran. Nah, terus habis itu apa namanya? Oke, udah ada gambarnya, udah ininya gitu. Sebenarnya itu ditarget untuk buka di Desember. Tapi karena ya itu tadi apa perizinan apa segala macam. Baru Maret. Nah, tapi untung dong Maret ada Idul Fitri dong, langsung iya, panen. Iya, panen Pak. Gede. Iya, iya. Iya, Pak, betul. Idul Fitri bagus kemarin, Pak. Bagus. Daerah sana, daerah wisata bagus. Iya. Marketnya apa? Daerah wisata atau wisata. Penduduk? Wisata ya. Wisata dan penduduk sih, Pak, itu. Penduduk wisata. Wisata dan penduduk. Jadi marginnya kalau daerah wisata kan apa lebih bagus ininya, Pak? Ya. Kan Secara minuman umum apa gitu. Lokasi gitu. Apa gross margin lebih bagus. Iya. Nah, ke depan gimana, Pak? Masih ada rencana nambah toko sampai berapa lagi kan? Nambah, Pak. Masih nambah terus. Iya, maksudnya apa ya? Selama yaitu komodonya itu ya nanti kita ini nambah. Saya inspirasinya itu ya selain Bapak ya. Kalau Bapak kan mentornya, gurunya. Itu temen sesama alumni itu terus terang yang bikin saya waktu itu Juli, alhamdulillah waktu itu Juli workshopnya itu kedatangan tamu alumni juga itu Pak Ishak. Oh iya, itu luar biasa itu di dari Papua. Papua kan. Dan di sana itu enggak ada minimarket Waralaba kan itu kan, Pak. Tokonya ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, Papua loh, Pak, ini, Pak. Ya, 12, Pak. Ya, pegawai negeri. Pegawai negeri juga, ya. Sama. Nggak ada alasan kalau nggak jalan. Ya. Harus jalan. Waktu itu, Pak Esak, tokonya masih 10 atau 11, gitu. Iya. Jadi... Balapan, apa? Ini berarti sekarang balapan, nih, Pak Esak sama Pak Andrik balapan. Ya, ya belajar, Pak, kita. Ya. Pak Esak itu, apa, kan selain dari Bapak, dari alumni-alumni lain, saya juga belajar. Di workshop, belajar apa aja, Pak, kira-kira? Di workshop ya apa mindsetnya ini tadi, Pak, yang penting kan apa punya usaha tapi apa benar-benar otomatis gitu loh. Ya, ini ribet ya, Pak, ya terus belajar juga menghitung yang penting itu kan penghasilannya lebih besar daripada angsuran ya kan, kita di situ, ya. Karyawan, Pak, ya uang dari mana, nggak punya warisan, nggak punya apa kan itu. Terus bagaimana memilih lokasi, bagaimana pokoknya dari awal sampai buka itulah kita ini. Terus mencari kredit apa gitu, dan ini masih terus belajar gitu. Pasti. Mana yang bisa benar-benar bisa cicilannya panjang, bunganya kecil, sehingga properti kita bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mudah-mudahan berguna buat teman-teman apa? Kalau menurut saya pasti ini yang nonton itu saya anggap sama kayak kita-kita ini ya. Jadi istilahnya Pak Pipo itu kamu umbi-umbian ya. Jadi orang yang nggak punya pengen menjadi punya, yang dari tidak ada menjadi ada. Itu pasti dimulai dari pengen dulu ya kan. Terus yang kedua belajar. Nah, jangan lupa setelah belajar langsung praktek. Iya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama enggak jalan pasti. Nah, praktek. Habis praktek. Kalau di agama saya itu ada tombo'at itu salah satunya wong kang soleh kumpulono gitu. Hmm. Jadi berkumpullah dengan orang soleh. Jadi ya itu Bapak kan punya komunitas. Nah, dari komunitas itu kita belajar selain dari Bapak, dari teman-teman yang udah praktek. Kalau pas nggak semangat ada oh ternyata ada yang lebih buruk masih bisa. Bisa itu gitu. Nah, itu pentingnya berkumpul. Jadi dengan semangat lagi ya, Pak, ya. Iya, pentingnya. Terus saya pun selain di grup kan juga kalau ada workshop gini saya masih kadang datang ya, kalau ada yang perlu ditanyakan terus melihat-lihat lagi gitu, refresh lagi ya, Pak, ya. Iya, saya mungkin setahun ini kan ketemu Bapak di workshop lagi 2-3 kali. Iya, terakhir ketemu di Surat Jakarta di Hotel Yellow. Iya, itu, Pak, dalam rangka menguatkan iman kan. Ya semua nggak akan mulus gitu ya. Ya itu fungsinya teman, fungsinya mentor, ya itu, Pak. Saling memperkuat ya, saling menyemangati ya, Pak, ya.
Jadi kesimpulannya pengen belajar, praktek, dan terus belajar betul. Dan saling menyemangati. Mudah-mudahan sukses terus Pak, mudah-mudahan tambah toko terus, mudah-mudahan tokonya tambah lama, tambah jos ya. Itu, Pak. Penghasilan toko harus lebih besar daripada angsuran. Iya, itu target utama. Iya, dan ini pentingnya lagi Pak, segera mulai. Iya. Karena ternyata umur itu aset loh Pak. Gimana maksudnya umur aset? Bapak umur, saya umur 49. 49, saya umur 37. Nah. Saya pensiun masih 20 tahun lagi. Iya. Cicilan saya masih bisa 20 tahun, Bapak kan nggak bisa, bisa karena 15, saya itu yang saya sebut aset Pak. Yeah. Artinya untuk menciptakan cicilan yang lebih kecil itu supaya resikonya semakin rendah ya. Iya, nah itu kan berarti aset. Ya. Untung saya belajarnya pas umur sekarang 37, gitu. Ya. Saya mikir kenapa nggak 10 tahun yang lalu, kan ini bisa dikerjakan 10 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Sekarang hasilnya mungkin udah lipat-lipat ya Pak. Tentu. Ya sekarang mungkin udah Bapak kan 10 tahun bisa tokonya 30 gitu. Ya, tapi ya. Yang taunya sekarang iya gitu Pak. Lebih baik terlambat daripada nggak mulai-mulai ya Pak. Iya. Ya? Pokoknya kalau sudah memutuskan ikut workshop nggak ada alasan untuk nggak praktek. Kita semua berangkat dari latar belakang dan umur dan apapun yang beda gitu ya. Yeah. Start dengan apa yang kita punya sekarang gitu Pak. Yeah. Oke okay, teman-teman, itu tadi sharing pengalaman dari Pak Andri. Mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak manfaat, banyak insight, banyak masukan, banyak semangat gitu, supaya ya kita bisa sama-sama membangun passive income untuk mempersiapkan hari tua kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sukses selalu Pak Andrik, thank you Pak Andrik atas waktunya. Terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih, salam passive income property. Mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut ini.